Warga Lidah Kulon yang mendiami lahan di sekitar Waduk Sepat, Surabaya, Jawa Timur, menolak diusir. Mereka bersikukuh, lahan yang mereka diami adalah warisan leluhur. Polisi yang dikerahkan untuk melakukan pengosongan lahan harus berhadapan dengan warga. Polisi terpancing emosi, bentrok, pecah. Beberapa anggota provos berupaya menghentikan bentrok, namun gagal. Sejumlah anggota polisi kembali bernafsu memukuli warga. Seorang pemuda yang ditarik polisi tak berseragam dilindungi ibu-ibu. Pria terkapar. Pria itu akhirnya dipopong dalam kondisi tak sadarkan diri. Ada juga ibu-ibu yang semaput. Menurut warga, lahan seluas 6 hektar yang menjadi sengketa lantaran pada tahun 2008, Wali Kota Surabaya periode sebelumnya melakukan tukar guling lahan ini dengan perusahaan properti. Pada tahun 2011, sempat ada upaya eksekusi lahan, namun warga saat itu berhasil mempertahankan. Baru kali ini lagi, mereka kedatangan puluhan aparat yang berupaya mengusir mereka.